Daihatsu Chibinong top. Sekarang udah keluar dari Daihatsu Chibinong ya. Lagi melipir ke ini, ke dekat Pakansari. Ini di depan perumahan ya. Jadi bisa parkir mobil nih untuk nyari orderan. Ya, ini kwitansi tadi. Service pit stop ya, yang ini promo untuk taksi online ya. Nah, jadi ini baru pertama ya ke Daihatsu Chibinong. Biasanya gue di Yasmin sih. Nih, jadi semuanya ganti olinya itu jadi 226. Olinya balik ke genuine sesuai awal, dari awal pertama dari baru, karena kemarin pakai sel nggak cocok ya. Terus biaya lainnya 25 filter oli ya, 25.000. 6.600 ring oil 12 buat mesin.
Jadi total semuanya tadi 268.027. Bisa dibayar pakai QRIS tadi. Oh, ada diskon jasa. Diskon jasa kecil ya, 270, diskon barang 73 ribuan. Ya, itu tadi sekilas informasi gimana kalau kita driver online itu memanfaatkan promo untuk ganti oli ya. Dan kebetulan di Astra Daihatsu ini promonya ganti oli sama tune up ringan ya. Cuma tune up ringan itu tadi diperiksa tali kipas, saringan-saringan juga dibersihin ya. Lalu lumayan juga kalau dipikir-pikir, kalau memang mobil kita nggak ada kerusakan berarti, kita pakai jasa ini lumayan membantu ya. Jadi tadi total pembayaran tuh 298 berapa gitu, 200. Ya anggap aja 300.000. 300.000 berarti sesuai dengan promonya ya, udah masuk filter oli juga udah. Nah, kalau dipikir-pikir, bukan dipikir ya, dihitung. Kalau dihitung tadi kita itu ganti oli di situ udah seperti orang servis berkala. Jadi pelayanannya sama. Maksudnya alurnya sama, masuk diterima oleh security, dibilang booking atau enggak. Tadi gua sengaja enggak booking tapi ternyata bisa. Selanjutnya diarahkan seperti alur yang servis berkala gitu ya. Dulu juga begitu sama. Dulu lagi servis berkala. Begitu juga diarahin untuk ke customer service, lalu di advisor di kita ngobrol keluhannya apa, dan ternyata gue mau coba pit stop aja yang promo taksi online, dan kita diminta screenshot akun kita, salah satu aja, kalau nggak GoCar, GrabCar, dan itu yang di screenshot adalah yang terdapat nama kita gitu. Selanjutnya itu apa, pelayanannya itu termasuk kopi gratis, kopi teh itu tersedia ya, di ruang tunggu bawah ada, di atas ada, dan tadi ada kupon snack di perintah kerja bengkel itu, di bawahnya ada kupon snack, dan kita bisa tuker dengan air minum dan snack. Nah, kalau gua total sih tadi itu nilai dari snack dan kopinya itu senilai 15.000 ya. 15.000. Dan kopi sebetulnya bisa nambah. Kalau memang kita enggak malu ya, kita bisa nambah kalau memang kurang gitu. Dan gue lihat juga tadi ada yang datang itu enggak sendirian, karena sama istrinya, sama anak-anaknya. Di ruang tunggu atas itu ada area bermain untuk anak-anak. Nah, itu juga kalau bawa keluarga, bawa istri itu ya boleh untuk ngambil kopinya, tapi kalau yang kupon snack itu hanya satu. Dan tadi dihitung-hitung sih, kalau memang kita kopinya bisa nambah sendiri, terus snacknya sesuai yang dikasih aja, itu bisa 15-20 ribu nilainya ya. Anggap aja 20 ribu. Dan terakhir setelah di ganti oli dan tune up ringan itu sama seperti orang servis berkala yang lain, dia dicuci mobilnya, dan alhamdulillah cucian mobilnya rapi sampai ke dalam-dalam di vakum. Dan kalau dinilai di luaran untuk cuci mobil kayak gini itu ya senilai 30 ribuan, karena cuci kolongnya enggak ya, dia hanya mirip yang di cuci steam biasa. Nah, itu nilainya 30 ribuan. Nah, 30 sama 20 ribu tadi perkiraan snack. Itu udah kita dapat keuntungan, udah dapat seperti pelayanan cashback itu di 50 ribu. Dan sedangkan untuk driver online itu 300 ya promonya.
300 hitunglah dikurang 50.000. Jadi sebetulnya cuma driver tuh kita driver untuk tune up atau ganti oli di situ tuh cuma 250.000 lah ya. Kalau dihitung ya murah memang. Memang cocok untuk driver online ya. Cuman kalau ada perubahan oli itu nanti ada penambahan sendiri seperti itu. Kalau memang mau diganti sel tadi juga ada promonya kalau di Daihatsu itu hanya diskon 10%. Jadi ya 460 lah. Jadi 460 sebelum diskon. Ya kemungkinan ada 400-an ya. Masih 400 ribuan seperti itu. Nah, kalau memang mobil kita, mobil kalian juga yang dipakai itu masih cocok pakai yang biasa, genuine, ya mau pakai promo ini bagus. Jadi cocok lah, jadi cocok untuk ngirit ya. Apalagi di tanggal tua kayak begini, yang orderannya juga nggak terlalu banyak untuk anggota atau ya untuk level-level rendah ya. Kayak gue ini di Gokar baru basic selamanya mungkin, basic forever kalau dibilang, karena tukang sortir. Nah, kalau di Grab, kalau di GrabCar masih anggota. Jadi ya seperti itulah. Oke, nggak berpanjang lebar lagi. Demikianlah tadi informasi kalau kita mau pakai promo pit stop, yakni promo dari Daihatsu untuk driver online melakukan ganti oli dan tune up ringan seperti itu. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan sampai akhir ya. Mudah-mudahan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share sebanyak-banyak ke jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke platform media sosial masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum.